apa? Itik itik itik. Ono berita mengejutkan Om Sulis. Edan ra kowe. Nyata kuwi Om, aku maca yo an. Sewulan iki iso ngangkut 1500 kiri. Balik lagi di Warsem, Waro Semarang adem ayem. Wah, saya buat Warsem, kali ini saya kedatangan Om Sulis. Apa kabar Om Sulis? Ini warungku. Oh iya warungku deh. Yo, selamat warungku. Ada berita apa lagi? Ada berita mengejutkan Om Sulis. Dan ragu. Wah, kaget. Mengejutkan Om Sulis. Sampean ngerti lah. Orang. Wingi aku makan sate. Taden sih, wingi aku makan sate Om. Makan sate. Wah, macam-macam ono sate. Iwan Owen. Kok kita ora dapat nyebut iki. Abot karena ono sate ayam, sate kambing, sate kuda. Sate bulus ya ono. Yo, iki tapi iki satean Om. Sate hewan ternak non pangan. Sate hewan ternak non pangan. Kuwi akeh ning Semarang kuwi. Hewan ternak non pangan. Jabat lho iki. Lho. Oke, sampai akhirnya mebuning Jawa Pos Rada Semarang. Nah, apa-apa. Nganu, anjing Om. Oh, sate guguk. Ora. Apa? Ora sate guguk. Ai. Aing-aing ini di sawat mati. Oh iya. Kakek. Bien ya. Kakek aneh ngono iki. Ting ngono iki. Terus apa? Ya sawat. Aing-aing. Lah iki wingi sempat rame di media sosial lo. Aku minta pendapat panjenengan terkait rame ini kasus anjing. Wah, jual beli anjing. Tapi ini memang terjadi di Kota Semarang. Cuma memang saya keseluruhan dia ini pakai truk dari Jawa Barat kayaknya mau ke Solo Raya. Ini kan amal mulane kan no pengguna jalan ngontol kan motowi. Truk ngangkut guguk ya. Nah, guguk. Terus di viral ke. Tapi kan wis lolos. Lolos. Kan Solo. Baru pengiriman berikutnya konangan. Kan ngono to? Ya kuwi. Cekal nang kon tol Kalikangkung. Wingi jumlahe piro? Kene radar diberitake piro jumlahe? 226 anjing. Judulnya suara iki dari Jawa Pos Semarang iki. Selamatkan 226 anjing dari tukang jagal. Wah, berarti nek meh dijagal berarti kan meh dibeleh. Beleh meh di konsumsi. Konsumsi. Tapi aku rak di, ra kuya aku. Aku rak sate guguk ya. Wah, sate sing liyane enak. Liyane enak. Jadi kan ini upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Betul. Ya, betul. Karena memang Semarang Dewi kan asli ini kan melarang. Oh, no ya. Tadi mau apa bahasannya pejabat ini? Oh, nganu. pangan, non pangan. Ini hewan non pangan, hewan ternak non pangan. Memang ngono peraturane. Oh, ngono apa ya? Perda. Ngerti lah perda. Perda iki apa pedawane ya? Perda iki sawertiku ya, Om. Perut dan dada. Perut dan dada. Masalah weteng karo ati. Jadi kadung-kadung kayak gitu. Perda dada. Saya dodong tol. Orang perutku sih Om. Belan dada. Mentang-mentang perutmu. Langsung nyaut ya. Perda ini apa Om? Peraturan daerah. Walah. Bagi kalian yang belum tahu perda, bukan perut dan dada ya. Peraturan daerah. Terus tergantung. Perda ini yang melibu nunggun warung ya perut dan dada. Ayo. Dada dan paha. Ini ngomong soal ini peraturan daerah. Oh iya. Apa Om? Peraturan daerah nomor loro kas. Ngepek sih kita. Iya betul. 2022. Jadi wali kota Mbak Ita kuwi wis ngeluarkan perda tahun 2022 tentang keamanan pangan. Oh, wis diatur iki. Oh. Memang dilarang. Jadi itu melarang perdagangan anjing dan kucing. Oh. Karena ini masuknya kategori hewan peliharaan, bukan hewan pangan. Perdagangan jual beli. Iya, perdagangan kan mesti jual beli. Oh, nek misalnya ngene Om, sik, aku teko. Kan ono kuwi ning media sosial, aku tau nemu, dene dodol kucing anggura.
kucing Persia ngono kuwi. Didol ning kancaku dhewe. Lah kuwi termasuk jual beli. Lah kuwi ora masalah kaya dodol manuk kok awakmu karo kancamu. Iki kan peliharaan, manuk kan peliharaan, Kas. Yo, manuk peliharaan. Yo memang nek kucing, kucing kan yo peliharaan, tapi kan dipelihara sing ora entuk kuwi didol disembelih. Oh iya. Terus dipangan kuwi sing ora entuk, Kas. Oh alah. Didake awakmu nek dodolan manuk ya ora apa-apa padha kae. Iya. Sik, kalau tadi manuk ya aku kan didik. Oh, burung. Burungnya disonggo karo dua buah. Lato-lato. Seru-seru. Mantap. Ini kan ternyata aku ya, Om, aku mau coyokan. Sebulan ini bisa ngangkut 1.500 kiri. Wih, sebulan gue. Sebulan. Nek siji ini, siji kiri, anggap baik, 30.000. Berarti piro ya, Om? Wah, 30.000 pengen 1.000 ya, 300 juta ya. Wah, edian. Wah, suangar ya. Ki masih iki yo no ngomong iki diangkut teko Jawa Barat. Masih iki sapa iki? Masih masih seneng koran lho. Seneng koran iki akeh iki gambar motone akeh. Yo lah yo. Masih iki sopire kernae apa sing nggowo? Nek tersangkane iki nek tersangkane kita ono 5. Wah, 5 kan sing nggowo berarti. Sing nggowo. Saiki kire posisine Om. Sak kene dijeret bedoke karung ben ojo. Asine iki kelboke kandang kuwi kan cukup to. Tak plester ladene iki di kayak karung, aku sih lali aku. Kayak karung, jerit, terus ditaleni tangane. Ono sing mati. Yo yo jelas di jerit ngene ora sambekan to, Kas, Kas. Ora dikene nafas buatan lho. Ora dikene nafas buatan. Yo alammu moro kandange kayak nafas buatan. Ono wae. Ya iki nek salah satu Mas sapa iki? Mas Christian Joshua Pale. Ha. Iki sapa kuwi? Nganu pendiri komunitas Animals Hope Shelter. Wah, pecinta hewan lah, pecinta hewan gitu. Dilat-lat wong Jawa iki ngeri tenan. Teko Tasikmalaya iki ternyata wis ana 3 tempat pengepul, 20 sampai 30 ekor. Wah, beritane besar. Rada Semarang iki nek nggae berita iki mengkompetibel tenan. Tulisane jos diwaca yo masuk. Murah 5.000. Komplit wis beritane. Mosok kowe wegah maca. Iki yo iki. 1 bulan ngangkut teko Tasikmalaya. Wah, sangar Om iki Om. Iki teko Semarang bareng ra didol nang Semarang ta? Yo nek ngoroku sih didol nang Solo dan ngoroku sih ana sing COD Semarang. Ngoroku lho yo Om. Tapi yo mbo. Nah iki sing perlu dicegah iki. Tapi sampean pernah nek selama nang Semarang ngerti dodol bau ngono kuwi? Biyen pas jaman kuliah iki ana warung RW, Rica-Rica RW. Aku biyen pas anyar ini Semarang tak kira Rica-Rica RW iki yo sing duwe Pak RW. Ora, aku kaya aku ora Rica-Rica RW iki rukun warga. Pak RW ya. Berarti RW ini di Rica-Rica ngono maksudnya. Rica-Rica RW yo sing duwe RW. Iki ning kene ana RW ini, ana Rica-Ricane, ana warung RW. Tapi kok ana dapat tempat liyane yo. Warung Rica-Rica Pak RW kok Pak RW akeh duwe warung yo. Ora, bagi pemirsa yang tidak tahu Rica-Rica RW, editor tolong tampilkan Rica-Rica RW. Kasih jeda-jedik dong. Tuh ya om, balik akeh Semarang. Zaman semono akeh, sama saiki aku kok yo ora menangi yo. Mungkin karena ada peraturan daerah iki yo. Apa mungkin ana sing dodol cuma ngumpet-ngumpet ora sepulgal koyo piye. Oh, sampean ra nyediake yo. Lah iki ono telur setengah mateng wae enak ono FG sing sehat ya. Tapi pernah konsumsi yo? Ayo alhamdulillah yo jo. Oh ya alhamdulillah. Aku yo durung om. Penasaran tapi aku. Sing waktu diamanke kuwi kan ono sing beberapa kiri iki sing mengandung opo kuwi? Penyakit hati babi ya bapak gitu. Oh alah. Ya kan bahaya nek mlebu ning nggon awake wong dipangan kan. Wah, iku yo ciloko sing mangan. Iya. Makane tujuane perda iki Kota Semarang melindungi warga Semarang ben ora mangan daging-daging sing berbahaya. Oh, itu Kas de. Tujuane ape? Ape ape coba seneni terus. Iya, ape ape. Nomor 1 ya berarti itu perdanya ini nomor 1 untuk warga Kota Semarang. Ora nomor 1 melindungi Kas. Oh, melindungi lahir nomor 1. Ya jelas kan bukan hewan pangan, hewan non pangan, hewan peliharaan maksudnya kucing, anjing itu dagingnya nggak bisa dikonsumsi karena berpotensi membahayakan
kesehatan manusia. Tapi maksudnya ngono. Nek semisal ini om, aku misalkan, gitu. Contoh. Iwan ini sehat. Iwan ini sehat ki. Iwan misalkan kui sinta sebut mau. Gugu. Sehat. Terus misalkan ono sing wong konsumsi. Orang nomor sampai saiki. Berarti rak masalah. Yo mungkin lagi pas nasib ape. Oh, ngono ya. Tapi sing nyatakin sehat sapa? Oh iya. Ini kan kudune dinas kesehatan Iwan to. Iya. Ya tapi nek aturane rento dipangan ya kan ra gelem mriksa. Dinas dinas kesehatan apa pemerintah Kota Semarang harus sosialisasi ya. Oh iya kudu ya kan wis jelas wis awet tahun 2022. Jadi ini sekalian ngei ngerti. Ya benar. Monggo Pemkot Semarang bisa di sini. Bisa di sini. Apa ini? Sosialisasi. Botolku cek bening. Ngerti kan? Biru-biru ya apa? Ini gitu. Kuya ngopo. Itik. Guguk. Oke, demikianlah ngobrol sampean. Ternyata nganu pinter sekali jenengan. Jos. Wis pokoke saiki ayo ning Citaro. Oh, olahraga. Dicari-cari. Bar. Eh, tolong minta sih. Ayo.